Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you are fine and happy. Hari ini kita akan belajar tentang possessive pronoun. Possessive pronoun berfungsi untuk menyatakan kepemilikan dengan posisi sebagai kata benda dalam suatu kalimat. Penjelasan tentang possessive pronoun kita simak video berikut ini. Possessive pronoun. Mine, milikku. Yours, milikmu. Theirs, milik mereka. Ours, milik kita, kami. His, miliknya laki-laki. Hers, miliknya perempuan. Possessive pronoun berfungsi untuk menyatakan kepemilikan dengan posisi sebagai kata benda. Contoh. These books are yours and the one on the desk are mine. Buku ini milikmu dan yang di sana di meja milikku. It's their problem, not ours. Ini masalah mereka, bukan masalah kita. Contoh soal. That lamp belongs to my uncle and aunt. That lamp is... Jawabannya adalah C, theirs. Kalimat pertama menjelaskan tentang lampu yang dimiliki oleh paman dan bibi. Paman dan bibi berarti jamak, lebih dari satu. Maka jawabannya, that lamp belongs to my uncle and aunt. That lamp is theirs. Lampu itu milik paman dan bibiku. Lampu itu milik mereka. Is this your umbrella? Yes, it is. Jawabannya adalah A, mine. Di kalimat pertama menanyakan apakah payung ini milikmu, dan di kalimat kedua menegaskan ya, maka jawabannya, is this your umbrella? Yes, it is mine. Apakah ini payungmu? Ya, itu milikku. This apartment belong to me and my cousin. These apartments are... Jawabannya adalah the ours. Makna kalimat menyatakan bahwa apartemen milikku dan sepupuku, jadi milik bersama. Maka jawabannya, these apartments belong to me and my cousins. These apartments are ours. Apartemen ini milikku dan sepupuku. Apartemen adalah milik kita. Choose the correct answer. Pilih jawaban yang benar.
Inggris.